Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jelebong Vlog. Oke, kali ini saya mau melakukan pemasangan dan review ini nih. Nah, ini apa ini? Ini jadi ini lampu guys. Ini lampunya bisa diubah warna-warnanya gitu ya. Kebetulan lampu saya juga mati yang sebelah sini. Dan sudah saya copot. Ini udah mati guys, sudah riip-riip. Nah, kita coba pasangin ya. Apakah bekerja dengan baik atau berfungsi dengan baik. Oh ya, ini saya beli dengan harga Rp25.000 di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Biar komplit ya. Dapat remote-nya. Ini ada sekat buat baterai. Jadi biar arusnya terputus. Biar enggak habis cuma-cuma. Kita langsung coba pasang aja ya. Oh ya, untuk pemasangan sendiri untuk motor seperti ini tanpa bongkar-bongkar ya. Ini melakukan cuma di rogoh gorok aja di sebelah sini. Ini di sini. Iya. Nah, ini berada di dalam sini guys. Ya, kebetulan yang sebelah sini sudah tak lepas kan. Nah, ini besokannya nih kelihatan nggak tahu lah. Pokoknya ini ada ini. Nah, oh ya, untuk pemasangannya sendiri nih, misal ini kan nggak ada ini ya tanda plus sama min, misal nggak nyala dibalik aja guys. Ya, rakit tok biar tahu, kita sambil nyalain aja ya. Nah, kita taruh segitu dulu. Sorry, miring-miring. Ini lagi boleh. Nah, langsung nyala guys. Itu bener. Itu biar gitu aja dulu. Atau masukin sekalian aja ya. Ini bolongannya ke dalam guys. Tuh. Ini jadi di rogo-rogo aja. Tuh, mulai kelihatan tuh. Tuh, hilang. Saya jalan malam merah. Enggak, jadi enggak ada dudukan khusus, jadi sama aja. Sampai kenceng loh guys. Jadi seperti itu untuk warna birunya sendiri. Lebih pekat ini dikit sama ini udah lama ini guys. Sorry kalau sedikit ngos-ngosan karena sumuk. Karena sumuk. Yaitu teman saya biasa. Gitu. Wah, sebelah ini rata angel guys. Nah, mati guys. Ora iki lho kedudut iki lho. Kel. Wis sing kedudut muka belum. Oh,
Oh, yang ini juga udah mati, guys. Nah, kalau yang itu tadi itu seperti ini aja hidup ya. Nyetrum gak? Enggak. Mati, panas. Jadi iya. Sorry guys, miring-miring. Jadi mati ya. Mati dibalik. Nah, enak guys, mampu nih. Selup nih. Lah mau bolong ini nih kecil. Beloknya kecepet. Karena soalnya ada ini kabel apa keren gitu loh gitu di atas ini gak bisa guys, agak sedikit susah ya nih kayak gini. Apa nih? Aja kita coba matikan terus kita hidupkan lagi. Sama ya, tapi beda ya, ketika beda ini kita cepling, kita cabut. Caranya piye sih? Nek kuning cerah ya, caranya piye? Oh iya, kok rotok hijau ya? Oh, apa itu? Tulenan anyar guys. Jadi keren. Ini bisa diubah-ubah ya guys, mantap ya, warna pink ya. Kayak keungu-unguan. Oke guys, kita lanjut lagi ya, karena tadi itu memarik sama keadaannya itu masih terang tetapi waktu malam hari gelap, tapi di sini ada lampu. Oh ya guys, ini ketika dinyalakan ini aslinya itu dia nggak langsung terang gitu, tapi ada peningkatan kayak redup langsung terang, jadi sangat enak gitu loh guys. Oke, jadi ini remote nya kita coba fungsinya, kita coba dari atas dulu aja ya. Ini untuk apa namanya ini? Nah, ini buat mengatur terang tidaknya. Ini mungkin udah mentok paling terang, kita coba diredupkan. Ini aslinya redup, kita tidak usah pakai flash ya, usah pakai lampu biar kelihatan. Lalu sama yang sebelah sini agak beda. Oke, berfungsi dengan baik, kita terangkan lagi. Tetap udah kan, langsung kita coba off kan. Ini ada tulisan off, kita coba ini satu aja ya. Nah, soalnya ini juga sama aja nanti biar gak bingung, kita yang sebelah sini aja kita pencet ini ya, langsung ke bawah red. Sorry guys. Nah, langsung berubah sih guys. Wah, keren ya. Ini green, green seperti itu. Nah, seperti itu. Blue, blue-nya beda sama yang sana. Ini lebih pekat. Kita bebles, kita sekalian pojok sini ini white. Putihnya seperti itu. Putih.
adanya agak ada kebiru-biruannya. Kemudian ini kembali ke red lagi. Ini kita ke bawah ya. Ke bawah red. Ini agak oranye. Agak-agak hijau gimana gitu. Terus ini harus itu kuning, guys. Harus oranye-oranye kekuningan gitu. Ini harusnya kuning malah jadi kayak hijau. Tapi enggak apa-apa lah. Untuk yang birunya sendiri itu biru. Hijau ya, green hijau. Kita lihat perbedaan warna-warna ini lebih kayak biru ya. Tuh, semakin ke bawah. Ini dia biru, guys. Langsung ke blue. Kita biru yang ini tadi, yang pekat tadi ke bawah agak ungu. Ini ungu. Ini agak ungu pink gitu. Ini semakin pekat aja nih. Harusnya ini pink tapi kayak ungu. Alah, enggak masalah. Mantep pokoknya. Oh ya, di sini ada kita nyalain lagi aja biar kalian tahu. Nah, ini mode semut. Nah, semut ini jadi seperti apa? Dia ganti-ganti, guys. Nah, warnanya ganti-ganti sama ada mode kedipnya. Mungkin cukup. Kita kembali ke warna ini lagi. Terus padi, padi, red, pombot, maksudnya apa? Wong Jawa aku, guys. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas ya. Komen kira-kira 10 atau lebih dikit dia ganti warna. Dia ganti-ganti warna terus, guys. Kita coba tunggu lagi. Itu dia ganti warna apa ya? Apalah ganti lagi? Pasti ganti lagi. Tuh, dia ada agak redup. Oh ya, sekitar 10 sampai 12-an mungkin. Kembali ke ini lagi warnanya. Soalnya warnanya ini keren gitu. Ini juga keren menurutku, ini birunya yang, nah, ini keren, guys, aslinya. Oke, langsung aja kita ke strobe. Ini tuh ini. Oke, pencet klik dia. Tadi ngedip sebentar. Ini kira-kira sekitar berapa detik? Mungkin dia sekitar 10 detik. Kira-kira dia berubah warna. Tunggu aja. Ya, iya kan? Satu lagi, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Jeng. Oh, berarti 10 sampai 12 detik. Tadi ya. Yang flash kita coba. Nah, flash dia ganti-ganti, guys. Terus ganti-ganti terus. Jadi ini fungsi semua. Untuk off untuk dia mati, kita onkan lagi dia nyala. Pakai warnanya aja. Jadi misal ini kan biru, ini biru, kita coba ganti ya, ganti misal merah biar kelihatan. Ketika kontak dimatikan lalu ditekan lagi, apakah berubah? Tetap, dia tetap jadi seperti settingan terakhir. Oh ya, guys, di sini ada yang istimewa lagi ya. Jadi misal kita pencet satu kali tombol red,
kita pencet lagi tombol red, dia jadi seperti itu modenya, sama semua. Kembali ke biru, satu kali kita pencet lagi, nah, di mode seperti itu. Untuk kembali lagi pencet lagi, ya, dia akan stay. Lumayan ini guys, biar buat kalian yang suka bosen ya dengan warna-warna apalah gitu, ini mungkin cocok buat kalian. Harga di sekitar sini 25.000 offline ya di toko. Kita coba lagi. Oh ya, untuk kalian, kalau kalian yang bingung ini kan pakai baterai kan, terus gimana baterainya, ini baterainya bisa diganti guys. Nah ini bisa diambil, sorry. Nah ini nanti caranya gini, ini dikit-dikit terus ini ditarik ke belakang. Bentar. Nah dia udah lepas guys. Jadi ini ditekan ke sana, ditekan masuk ke sana, ini nanti sambil ditarik keluar sana, ini sambil ditekan. Nah ini sambil ditekan, ini sambil ditarik sana. Ini baterainya, ini pakai baterai jam ya ini ya. Oh, baterai apa ini guys? Ini banyak dijual di toko-toko. Ya, kalian pasti nggak asing lah sama baterai kayak gini. Oke guys, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah informasi buat kalian. Buat kalian yang suka video-video seperti ini, jangan ragu untuk di subscribe ya channel dari Jelebong Vlog, agar kalau ada video-video terbaru kalian dapat update-annya, dengan syarat kalian menekan tombol lonceng. Oke. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk di like, klik tombol like satu kali atau jempol ke atas satu kali. Jika kalian tidak menyukai video seperti ini, silahkan klik tombol dislike dua kali. Oke guys, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.